6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Nah, hari ini nih kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Adik-adik siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari bungun jumpa dari Aceh. Nah, adik-adik, setelah kalian berlatih dan belajar tarian ini, kalian bisa melakukan penampilan tari tersebut secara berkelompok. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi. Apa itu, Kak, apresiasi? Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Jadi di sini adik-adik nih, kalau kalian tampil bersama dengan teman-teman kalian, kalian buat kelompok untuk menarikan tari bungun jumpa ini. Nah, kelompok kalian jika belum tampil, kalian bisa menilai, mengapresiasi dari kelompok teman kalian yang lain yang sedang tampil. Itu namanya kita menghargai penampilan dari karya seni orang lain. Kita ingat-ingat kembali gerakan tari bungun jumpa. Nah, gerakannya terdiri dari gerakan berdiri dan gerakan duduk. Ini adalah gerakan yang pertama ketika posisinya berdiri. Lalu berikutnya ada gerakan kedua, ada gerakan ketiga, dan ada gerakan keempat dan kelima. Nah, di sini setelah gerakan kelima ini disambung dengan gerakan duduk. Ini adalah gerakan pada waktu posisi duduk. Adik-adik bisa langsung praktekkan ya. Gerakan berikutnya G dan H untuk gerakan pada posisi duduk. Lalu ini gerakan berikutnya adik-adik. Nah, adik-adik bisa mencari pengiring dari tarian bungun jumpa ini di video-video yang ada di YouTube. Itu banyak sekali adik-adik. Jadi kalian bisa cari musik untuk tari bungun jumpa ini. Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang adik-adik diharapkan bisa menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsi kalian masing-masing. Misalnya nih, Kak Citra berada di Provinsi Jawa Tengah. Kak Citra akan menuliskan tentang sosial dan budaya yang ada di Jawa Tengah, dari pakaian adatnya, dari upacara adatnya, terus bisa juga rumah adatnya, pakaian adatnya, terus alat musik tradisionalnya apa yang dari Jawa Tengah. Nah, itu bisa kalian tuliskan dalam laporan kalian masing-masing. Ingat, di Indonesia sendiri ada 34 provinsi yang memiliki sosial dan budaya yang berbeda-beda. Mari kita lihat berikut ini adalah contoh-contoh budaya yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia, dari Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan, oh, aku berasal dari Aceh, ya. Pakaian adat Aceh namanya pidi. Tarian tradisional dari Aceh itu namanya tari seudati. Lalu rumah adatnya dinamakan krong bade. Senjata tradisionalnya adalah rencong. Jadi kalian bisa menceritakan sosial dan budaya dari provinsi kalian masing-masing. Bisa ditambahkan alat musik tradisional,
upacara adat. Bisa kalian tambahkan di situ adik-adik. Nah, ini ada 6 provinsi. Kita tambahkan ada provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Lalu provinsi berikutnya ada Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Lalu yang ke-19 ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, ada Maluku, lalu 4 provinsi terakhir adalah Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara. Itu adalah contoh budaya yang ada di setiap provinsi. Coba adik-adik sebutkan nih, provinsi kalian tuh berasal dari mana nih provinsinya. Jadi kalian bisa menuliskan sosial budaya dari masing-masing provinsi. Kalian akan tahu betapa kayanya budaya Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di materi tematik tema 1 subtema 3 bersyukur atas keberagaman pembelajaran yang ke-5. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Ingat ya, tugas kalian adalah menceritakan budaya dari provinsi kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.